Umi Kalsum, Ibu Ayu Ting Ting akhirnya membenarkan bahwa anaknya baru saja dilamar oleh seorang anggota TNI AD, Letu Muhammad Fardana. Acara lamaran tersebut digelar pada hari Minggu, 4 Februari 2024 secara tertutup. Muhammad Fardana diketahui merupakan pria lulusan Akademi Militer Jepang pada tahun 2018. Ia diduga bertugas di Batalion Infanteri Rider 509 Balawara Yuda yang berada di bawah Komando Brigif 92 Daraka Yuda, Kostrad yang berkedudukan di Sukorejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menjabat sebagai Komandan Kompi Bantuan dan Kiban periode 2023 dan pernah didapuk melatih para prajurit Yonif 509 Rider Jember dengan materi teknik pengoperasian GPS, Kompas Bintang, serta materi offline maps.